Selamat siang, pemirsa. Penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering, IPO PT MNC Studios International PT TBK sudah dilakukan Rabu lalu. Rencananya 30% saham MNC Studios International atau sekitar 1,56 miliar saham akan dilepas ke publik dengan nilai IPO sebesar 780 miliar rupiah. Setelah mengantongi sertifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya, PT MNC Studios International TBK resmi menawarkan saham perdananya pada publik. Kegiatan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering IPO PT MSIN dilakukan hari Rabu di kantor Bank Mandiri Kebon Siri, Jakarta. Pelepasan saham disaksikan langsung Komisaris Liliana Tanu Sudipyo beserta Direksi PT MNC Studios International. Harga saham ditetapkan sebesar Rp500 per lembar. Harapan kami adalah dengan penawaran perdana akan lebih memperkuat struktur permodalan perusahaan supaya kedepannya kami akan lebih baik dalam mengembangkan konten baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Investasi saham adalah investasi jangka panjang. Dan saat ini MNC Studio International adalah perusahaan konten terbesar di Indonesia. Dan kedepannya, kami percaya kami akan terus berkembang dan akan menjadi perusahaan penyedia konten yang terbesar dan terbaik tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia. PT MSIN berencana melepas 1,56 miliar saham atau sekitar 30% saham. Target total nilai IPO sebesar Rp780 miliar rupiah dengan proyeksi valuasi perusahaan setelah IPO mencapai Rp2,6 triliun rupiah. Masa penawaran umum saham bakal dibuka hingga 4 Juni 2018, sementara per 8 Juni MNC Studios International dijadwalkan listing di Bursa Efek Indonesia dengan simbol MNCS. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian Lintas iNews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas iNews siang yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Faizal Apriali, terima kasih dan sampai jumpa.